Selamat pagi, maaf, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas bagi menjalankannya dan happy weekend to you all. Makasih. Saya Hans Eben sedang berada di kawasan Villa Ciomas Indah, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ini di sebelah kanan ini akses mau jalur alternatifnya ada di situ ya, dan kita mau motong jalan terlebih dahulu ini untuk menghindari kepadatan. Karena sebentar lagi saya mau berangkat ke Jakarta. Kebetulan mulai hari ini saya dapat kenaikan pangkat dari kompetisi reguler hingga intensif di dunia pasar Jakarta Indonesia. Nah, di sebelah kanan saya itu adalah akses pintu masuk belakang menuju CRV, Ciomas River View, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan biasa menemani akhir pekan Anda ke keluarga, saya sedang berada di Villa Ciomas Indah, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ini salah satu komplek yang penuh religius di Indonesia, saudara-saudara. Penuh keanekaragaman antar umat beragama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita berkata. Dan ini sebelah kanan nih perumahan Andika Residence. Dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengunggah video pada siang hari ini, Sabtu 7 November 2020. Gila bener nih orang. Sekarang kita cek pantauan terkini di Villa Ciomas Indah yang juga akses menuju komplek Goodyear, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Terpantau lancar juga ya saudara, luar biasa. Ini yang sebelah kiri tadi itu akses menuju Ciomas Village kayaknya, tapi pengamanannya sangat berketat ya. Dan siang ini kebetulan Mimin mau melakukan cek mendadak atau sidak seperti itu. Santai aja bro. Minggu ini minggu paling spesial. Mulai dari ucapan selamat ulang tahun dari keluarga, tetangga sebelah maupun yang lain sebaiknya, tapi juga minggu ini, hari ini saya dapat kenaikan pangkat dari setensif. Semoga mimpi saya jadi papan jet mencapai masa depan ya. Dan sebentar lagi kita akan masuki Kampung Baraya Salahuni. Yeay. Yang sebelah kiri ini mau menuju Open Gokdiar, tapi yang ada setelah itu ya, Gor Komplek Olahraga Bulu Tangkis BBS Sit ya, kosa tempat pemusatan latihan di situ. Dan sekarang kita mau masuk ke pertama kali setelah beberapa minggu berjuang, akhirnya pertama kali saya coba untuk melewati kawasan. Nah, foto dulu.
Ini kota tanpa kumuh nih. Hasil kerja keras adalah prestasi bangsa Indonesia. Ini baru selesai sekitar 28 Oktober 2020 ya. Juga merupakan tepat di hari Sumpah Pemuda ya saudara. Dan semoga saja ini adalah kerja keras dari kami dan juga kalian semua. Selesai melewati Kampung Selahuni. Selamat jalan. Kampung Selahuni baru aja selesai direnovasi 28 Oktober lalu dan ditetapkan sebagai kota tanpa kumuh dari Bogor Jawa Barat Indonesia. Sebuah prestasi yang membanggakan ya. Di sebelah kiri ini ada kebun milik Institut Pertanian Bogor ya. Next video selanjutnya, episode selanjutnya nanti kita akan mengulas kembali tentang sejarah daripada kisah pahlawan nasional dari Bogor Jawa Barat Indonesia, seorang tokoh pemuka agama yang sudah berpengalaman dan diakui oleh rakyat Bogor Raya Jawa Barat dan juga di Indonesia. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dulu ya. Dan jangan lupa sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Mas Edward 1997 dan Mas Edward dan juga Teoris Nur Baiki sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa cek notifikasinya. Saya pamit. Bye-bye.